Para pelajar yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, kalau ustaz nak tanya pelajar, mungkin akan jawab bermacam-macam jawapan. Apa dia I dan apa dia am? Jadi ustaz tak perlu tanya, sebab kalau ustaz buka soalan nanti jadi bising pula. Okey, I yang dimaksudkan dengan I di sini ialah inovasi. Inovasi. Okey, inovasi. M yang dimaksudkan di sini ialah mahir. J jawi. Satu. Yang kedua, inovasi M juga boleh dikatakan inovasi Mansur. Sebab ustaz nama Mansur. Kalau ustaz nama Abdullah, ustaz buat huruf A. Okey. Yang paling utama sekali ialah para peserta yang ada dalam ini bukan sahaja daripada Kelantan, tapi ada juga daripada luar negeri. Maka yang paling utama I am ialah satu, Malaysia. Belajar Jawi. Ha. Jadi apa dia kelebihan I am? Apa dia kelebihan I am? Okey, kita buka nota. Kita buka nota. Jadi ustaz hanya bagi satu muka surat saja. Kad ini. Dia sebenarnya ada satu kad lagi di belakang dia, tapi ustaz bagi satu saja. Soalah sila kanatan ustaz akan bagi pula. Okey. I am Jawi. Ustaz cipta dia semasa ustaz pergi Sarawak. Jadi ustaz pergi Sarawak, ustaz diamanahkan untuk ceramah selama 2 jam. Jadi ustaz fikir-fikir macam mana nak ringkaskan. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi ilham, ustaz boleh buat I am Jawi. Dalam I am Jawi, malam ni ustaz nak mengajar awak kata Melayu jati sahaja. Kata Melayu jati. Kata Melayu jati ialah perkataan bahasa Melayu sahaja. Jadi jangan tanya ustaz malam ni perkataan bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Ustaz nak ajar malam ni hanya bahasa Melayu sahaja. Okey, apa dia kata Melayu jati? Yang pertama, dia ada ejaan lazim. Ustaz buat huruf L. Yang kedua, ada ejaan tradisi. Ustaz buat huruf T. Dan yang paling utama sekali ialah ejaan mengikut hukum ustaz buat huruf H. Ha, itu mungkin tak nampak lagi. Sebelum kita belajar apa dia ejaan lazim, apa dia ejaan tradisi, apa dia ejaan hukum, ustaz nak semua buka nota sikit, boleh salin benda-benda asas dulu sebelum kita belajar. Okey, boleh catat. Kalau nak catat, catat. Okey, benda-benda yang mengelirukan kita. Ustaz nak cerita sini, benda-benda yang mengelirukan kita. Okey, lepas ini ustaz akan berkomunikasi dengan para pelajar. Nama-nama yang ustaz panggil, dia kena buka mic. Ustaz nak berkomunikasi dengan dia. Bukan nak soal dia, ustaz nak berkomunikasi. Okey, huruf-huruf yang padanannya mengelirukan, yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, semua tulis huruf T. Huruf T dia ada 3 huruf. Ini mengelirukan. Kita nak ambil huruf T ni huruf apa? Yang pertama, huruf T dia boleh jadi ta marbutah. Yang kedua, dia boleh jadi huruf ta maftuhah. Dan yang ketiga, dia boleh jadi ta. Ini yang membeningkan kita. Ustaz nak ambil mana T ni? Okey. Kalau kita nak eja perkataan tahun ataupun pakat. Jadi tahun atau pakat ini ialah bahasa Melayu. Jadi perkataan bahasa Melayu huruf T kita tak boleh guna huruf ta marbutah. Sebab dia hanya untuk bahasa Arab. Kita tak boleh guna huruf ta sebab dia untuk bahasa Arab. Batal. Bahasa Arab juga ada ta maftuhah. Tapi untuk bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, huruf T kita akan guna huruf ta maftuhah. Lepas ni jangan tanya ustaz. Huruf T huruf apa ustaz? Huruf T bahasa Melayu huruf ta sahaja. Ustaz? Okey, boleh faham dah?
Jadi huruf T lepas ni huruf ta maftuhah. Yang kedua, okey, yang kedua huruf H. Huruf H ada dua huruf padanan yang mengelirukan. Yang pertama huruf H pedah. Yang kedua H bulat. H simpul dipanggil. Jadi kita nak buat amanah ni ustaz. Kalau perkataan bahasa Melayu contoh hari, halang, marah, dia ada huruf H. Jadi huruf H bagi perkataan bahasa Melayu, kita tak boleh ambil huruf H pedas. Kita kena ambil H simpu. Jadi kalau kita nak ajar bahasa Melayu, jangan ambil H pedas. Okey. Eh? Ustaz Ajamal ni bahasa Melayu sahaja. Bahasa Arab dia ikut huruf dia. Dia ikut perkataan dia. Ha? Okey, seterusnya huruf Z dia ada tiga padanan huruf. Okey, ni asah dah. Pada baru kita masuk tajuk. Apa dia IM Jawi? Huruf Z ada huruf Z. Ada huruf Z. Ada huruf Zai. Dan ada huruf Z. Jadi huruf Z ini bahasa Arab. Huruf Z untuk bahasa Arab. Huruf Zai pun boleh juga untuk bahasa Arab. Tapi untuk bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita kena guna huruf Zai. Jadi kalau jumpa perkataan bahasa Inggeris, Zing, kita kena guna huruf Zai. Perkataan bahasa Arab, kita tak perlu tanya huruf apa. Kita ikut perkataan asal dia. Okey, satu. Tiga. Yang keempat, huruf S. Huruf S belum lagi kan? Okey, belum lagi. Huruf S. Huruf S pun ada tiga. Okey, ustaz bagi tahu yang mengelirukan dulu. Okey. Huruf S dia boleh jadi huruf S. Hari Selasa. Ini bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab. Yang kedua huruf Sin. Yang ketiga huruf Sad. Soba. Jadi untuk perkataan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, maka kita akan guna huruf Sin sahaja. Jangan guna huruf Sa dan juga Sa. Okey? Dan seterusnya yang terakhir ialah huruf D. Kita yang melirukan. Yang lain semua ada padanan satu-satu. Dia sebab dia ada banyak huruf. Yang seterusnya huruf D ada dua huruf. Satu huruf dal. Satu huruf dal. Okey. Yang kedua huruf ba. Ramadan. Jadi kita nak guna mana ni ustaz? Kalau perkataan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita guna huruf dal saja. Perkataan bahasa Arab, dua-dua boleh guna. Ikut kata asal. Cuma ustaz lah bagi tahu perkataan bahasa Melayu, jangan ambil huruf dha, tapi ambil huruf dal. Okey, boleh? Perkataan huruf-huruf lain, ba ada satu, jim, j ada satu. Itu awak semua dah pandai. Okey, kita tengok nota kita. Okay, cuma tengok nota. Tengok nota dulu. Apa dia IM Jawi? Okey, malam ni kita ustaz nak cerita satu saja hukum, iaitu hukum AA. Okey. Boleh buka nota seterusnya. Okey, boleh buka nota seterusnya. Okey, bersedia? Ustaz nak panggil nama. Sekejap lagi. Bersedia ya. Nanti buka mic. Hukum AA, ustaz nak jelaskan dulu ya. Hukum AA iaitu AA. A ni duduk mana A ni? Dua-dua A ni duduk mana dua-dua A? Yang pertama, tolong dengan malik dah. Dia hanya berlaku di akhir. Dia duduk belakang dah. Jangan fikir dia duduk depan. Jangan fikir dia duduk tengah. Dia hanya berlaku di akhir saja. Masalah kepala kita, dia duduk belakang saja.
Dalam keadaan mana? Dalam keadaan dia suku kata terbuka. Kita baca ah, dia suku kata terbuka sebab dia berakhir dengan A. Yang kedua, kita baca dia ah, suku kata terbuka. Cuma ustaz, kita peninglah ustaz. A belakang tu kejap-kejap ada alih, kejap-kejap tak ada alih. Cuba cik small. Tak. Jadi kita nak lagu mana kita nak tahu dia? Macam mana kita nak tahu dia? Okey, ustaz persilakan. Ustaz bukan soal ni. Ustaz suruh baca apa yang ada dalam buku ni. Okey, Kaisarah Sofia. Boleh buka mic. Kaisarah Sofia. Kalau nama dia super, bebas siapa nak buka. Kaisarah Sofia. Tak tahu daripada sekolah mana. Ada tak? Kalau tak ada, Alia Adriana. Kalau tak ada, Hawa Zara Fatini. Nama yang ustaz sebut tu dah di unmute kan? Daripada tiada saya ada miskin. Ada nama pelajar lain lagi tak untuk kita punya cuba untuk tanya? Ada lagi tak nama lain? Karma. Assalamualaikum Ustaz. Boleh ulang soalan tak? Assalamualaikum Ustaz. Ya, tak. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Hai. Test, 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 test,
Okey, saya ulang balik. Saya mau jawab. Okey. Ustaz tekan lagi sekali sebabnya tak dengar tu Ustaz. Unmute lagi tu. Okey, dengar tak? Alright, dengar. Okey. Okey. Dengar sendiri jadi cucuk tak? Okey, dengar tak? Boleh? Okey, boleh Ustaz. Boleh dengar. Okey. Okay, hukum AA, dia hanya berlaku di akhir suku kata. Terbuka. Jadi, kita baca... Dia duduk belakang sekali dia bunyi A. Lepas tu dia bunyi A pula belakang. Ha, itu maksud Ustaz. Jadi sekarang huruf A ni salah satunya kadang-kadang ada huruf alif. Kadang-kadang tak ada huruf alif. Macam mana kita nak tahu dia ada alif atau tidak? Okey, yang pertama. Ustaz semua pakat garis kan tawa. Tawa semua pakat garis. Pakat garis tawa. Okey. Ke... Kata asal ke tawa. Okey. Kata pertama dia di akhir tu bunyi ta. Ta. Bunyi E. Dan akhir sekali tu bunyi wa. Bunyi E juga. Macam mana kita nak tahu E di akhir ni ada alif ke tidak? Okey. Tengok huruf warna hitam. Huruf warna hitam tu huruf W. Huruf konsonan terakhir. Eh? Jika terdapat huruf konsonan terakhir, huruf D atau R atau L atau W atau huruf NG. Jadi ada W ketawa tu. Jadi bila ada W ketawa dalam D, R, E, W, N, G, formula dia, Ustaz bimbing dulu, lepas ni Ustaz tanya. Formula dia, maka ada huruf alif lah di akhirnya. Jadi huruf alif tu ada, kita kena tulis. Ketawa. Kita kena bubuh halih di akhir ni. Ketawa. Sebab ada huruf konsonan terakhir. Yang paling akhir huruf konsonan ialah W. Bukan huruf T. Bukan huruf K. Yang paling akhir ialah W huruf konsonan. Diapik oleh AA. Diapik oleh AA. Kita tengok yang yang kedua, penjara. Ha, ini Ustaz nak buka komunikasi dah. Ada tak nama Mikael Aisy Zakiri? Ada tak nama Mikael Aish Zakiri? Ha, Malaikat Mikael. Ada tak? Ha? Ada tak Mikael? Ataupun Khalis Aidil bin Faizul ada? Tak ada? Okay, volunteer sore je. Jangan buka ramai-ramai. Buka sore je. Volunteer. Daripada sekolah Zainab, ada tak sekolah Zainab satu? Tak ada? Ha, bebas sekolah mana nak. Ha. Cikgu pun boleh kat cikgu kalau ada. Ada tak siapa nak volunteer? Sebab Ustaz sebut nama ni semua tak ada. Ustaz, kita cuba nama Adenin Patricia daripada sekolah Zainab 2 ada tak? Boleh ha, okay. Komunikasi ni Ustaz. Ada tak? Adenin Patricia daripada SK Zainab 2. Ah, buka mic. Ada tak? Eh, kalau ada buka mic. Jangan takut Ustaz bukan nak soal. Ustaz bukan nak soal. Jawapan. Ustaz nak suruh awak sebut apa yang Ustaz tanya je. Bukan bagi tahu jawapan. Ha, contohlah Ustaz tanya. Ustaz tanya. Saya. 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 Saya.
Okey, siapa nak jawab boleh jawab. Okey, orang lain tutup. Eh, ya tak apa. Ayuh ustaz, tutup mic. Okey, tutup mic semua. Okey, sorry je ustaz nak. Test. Okay, ustaz dengar. Test. Tutup mic semua. Jarak. Okay, tutup mic. Okay. Ada ni. Semua tutup mic. Semua tutup mic. Sorry tadi. Saya Ustaz. Okay, nama apa? Saya Ustaz. Nama apa? Zaimi Ustaz. Okay, so Zaimi. Zaimi subuh baca nombor 2 yang Ustaz bulat tu. Cuba baca. N. Ya, cuba baca semua. Penjara. Air tengok. Di akhir dia, Zaimi. Oh, Zaimi. Ya. Okey. Di akhir dia bunyi apa tu? Kan? Eh kan? Okey. Mana huruf konsonan terakhir? Konsonan terakhir. R. Pandai. Jadi kalau ada huruf R, cuba tengok di atas yang ustaz awak bulat ni. Ya. Ada tidak huruf R? Ada. Tak perlu alif. Jangan jawab lagi. Ustaz bukan tanya jawab apa. Okey, ustaz tanya jawab apa. Okey. Zaimi. Ada ustaz. Ya ustaz. Okey. Orang lain tutup. Ya. Okey, Zaimi. Ustaz. Ada tak huruf R dalam DRAWNG? Ada atau tidak? Ada. Ustaz, unmute. Okay, dengar suara Ustaz Zaimi. Dengar tak Ustaz Zaimi? Ustaz Zaimi. Okay, dah dengar lah suara Ustaz. Okay Ustaz, boleh teruskan. Okay, Ustaz Zaimi jawab ya. Ustaz Zaimi, Ustaz tanya mana huruf konsonan terakhir. Awak jawab huruf A kan? Huruf A. Okay. Huruf A ada tak dalam DRAWNG? Ustaz ada, Ustaz. Tak ada. R ada. Adakah ada huruf A? Ada Ustaz. Kalau ada huruf A dalam DRAWNG, tengok jawapan Ustaz. Maka ada alif lah di akhirnya. Jadi Suzaimi bubuh alif penjara. Maka penjara tu bubuh apa di akhir? Huruf A? R. Huruf A? Alif. Alif lah.
Sekali lagi saya tanya Uzaimi. Nombor tiga. Nombor tiga. Okey, baca dia sikit. Cuba baca. Segala. Okey, di akhir dia bunyi A tak? Bunyi kan? Ga bunyi A. La bunyi A, betul? Bunyi. Okey, mana huruf konsonan terakhir? Huruf A. Mana huruf apa? A. Huruf konsonan, konsonan. Konsonan. Yang paling akhir sekali. Huruf apa? Ustaz bulat. Huruf L, Ustaz. Huruf S pun konsonan. Huruf G pun konsonan. Tapi dia bukan duduk belakang. Yang paling akhir sekali ya huruf L. Huruf L saya tanya Ustaz Uzaimi. Uzaimi, ada tak huruf L dalam ni? Ada, Ustaz. Kalau ada, A belakang tu ada lagi ke tak? A belakang. Ada lagi ke tak? Kalau ada huruf dalam ni huruf L, ada, Zemi? Ya. Kalau ada L dalam ni, jawapan dia ada alih lah di akhirnya. Ada ke tak? Ada, Ustaz. Okey, itulah jawapan dia. Segala. Boleh faham? Ustaz. Okey, nanti dulu. Biar lu, biar awak sorang tanya. Okey, cuba Zemi tengok permata. Permata. Okey, nombor satu. Belakang sekali bunyi apa? AA kan? AA. Mana huruf konsonan terakhir? T, Ustaz. T. Huruf T ada tak dalam D-R-A-W-N-G? Tak ada, Ustaz. Kalau tak ada dalam itu, maka belakang dia tak ada huruf alih. Ustaz. Jadi kita pun ada per ma nak lagi? Nak tanya lagi boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Sebab kalau buka kau lagi, okay pula. Okey. Cuba baca nombor lima ni. Membaca. Di akhir dia bunyi apa di akhir tu? Bunyi... AA kan? Bunyi AA. Okey. Mana huruf konsonan terakhir? Konsonan terakhir. C. C. Huruf C ada dalam lima huruf tadi? Tak ada. Kalau tak ada, A belakang ada lagi ke ada? Tak ada. Tak ada lah. Pandai awak. Ustaz. Ustaz buka mic, Ustaz. Unmute. Ustaz. Ustaz, tak dengar suara Ustaz. Mungkin Ustaz line problem kot ni. Sebab dia terkeluar share screen dah. Okey, kita tunggu sekejap. Sekejap lagi Ustaz akan masuk semula ya. Baik, kita tunggu sekejap. Sekejap lagi Ustaz Mansur akan bersama dengan kita balik. Untuk anak-anak murid semua yang berada di rumah, teruskan bersama dengan kita. Pastikan anak-anak murid sudah ada nota tadi kan? Dia bagi tahu kan D-R-L-W-N-G itu adalah salah satu the formula untuk kita. Okay? Jadi sekiranya tidak ada huruf D-R-L-W-N-G, maka tidak ada huruf alif di hujungnya. Itu yang kita kena pastikan. Kalau adik-adik semua dah faham dengan betul, insya Allah adik-adik dapat menulis jawi dengan betul dan tepat.
Cumanya Ustaz Mansur bagi tahu tadi ada beberapa formula yang perlu kita ingat. Contoh huruf D, R, L, W, N, G. So adik-adik kena ingat yang tu je. Kalau sekiranya konsonan dia terakhir diapit oleh huruf A dan A, maka adik-adik kena pastikan bahawa kalau sekiranya dia di antaranya huruf D, R, L, W, N, G, maka ada huruf alif. Alright? Okey, baik. Sambil-sambil tu adik, pastikan juga kalau adik-adik ada masalah, ada persoalan yang perlu dikemukakan kepada Ustaz Mansur, boleh catat dulu di kertas apa yang perlu diutarakan kepada Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan kembali lagi dengan kita sekejap lagi. Baik adik-adik, Ustaz Mansur masih lagi ada masalah kat sana, mungkin masalah lain. Okey, alright. Lagi sekali saya jelaskan kat sini. Okey, alright. Kalau sekiranya sebagaimana yang Ustaz Mansur bagi tahu tadi, kita ada formula dia. Okey, contoh D, R, L, W, N, G. Sekiranya ada huruf ini, okey, dan diapit oleh konsonan terakhir itu diapit oleh huruf AA, maka ada huruf alif di akhirnya. Alright? Kalau sekiranya tidak ada di kalangan berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf itu, maka tidak ada huruf alif. Sebagaimana yang Ustaz Mansur bagitahu tadi tentang ejaan tentang permata. Okay. Alright, kalau permata, T itu tidak ada di dalam formula yang Ustaz Mansur bagi tahu, iaitu D, R, L, W, N, G, tidak ada T. Jadi ejaannya ialah tidak ada huruf alif. Bagaimana ejaannya? Fa, ra, mim, alif, ta. Alright. Sekiranya di kalangan huruf D, R, L, W, N, G, contoh yang Ustaz Mansur bagi tahu tadi iaitu penjara, kan? Penjara. Okey, konsonan akhirnya ialah R. Alright. Konsonan akhirnya ialah huruf R diapit oleh huruf AA. Maka kerana dia adalah salah satu daripada formula yang kita bagi tahu tadi, iaitu R, D, R, L, W, N, G, maka ada huruf alif di hujungnya. Bagaimana ejaannya? Pa, nun, jin, alif, ra, alif, iaitu penjara. Alright. Jadi saya kira pastikan adik-adik betul-betul dia punya pegang, kita punya formula itu tadi. Okey, alright? Okey. Okey, adik-adik, sekarang ini berbalik kepada cerita tentang apa perasaan kita pada malam ini. Alright. Sambil-sambil kita menunggu Ustaz Mansur, kan? Okey, apa cerita kita? Boleh tayang, saya rasa host boleh tayang satu lagi, sekali lagi tak? Boleh, boleh. Oh, alright, okey. Okey, boleh, boleh, boleh. Okey, selamat datang Ustaz Mansur. Oh, okay, dia meneruskan. Tak apa, kita masih lagi menunggu Ustaz. Okey, dipersilakan Ustaz untuk sambung, eh. Okey, macam ada sebab api mampu. Okey, tak apa Ustaz. Okey, tak ada masalah. Bila okay, api mampu dia putus habis line internet. Okey, alright. Teruskan. Unify. Okey, good, ya. Yeah. Okey, kita sambung pula malam ni.
amalan ni. Okey, mana Suzaim jadi? Ada Suzaim jadi? Ada, ada. Okey, buka mic awak. Suzaim. Ada tak Suzaim? Ke balik dah. Ada, ada. Dia ada. Dia sedang okey. Okey. Okey, Suzaim. Boleh bercakap dengan ustaz? Tak dengar? Aduh. Okey. Suzaim boleh bercakap. Okey. Tadi ustaz tanya, membaca di akhirnya ada ee. Mana huruf konsonan terakhir? Kenapa ustaz? Oh, tak apa. Oh. Kenapa ustaz? Tak apa saya ustaz. Ustaz, saya sekali boleh. Kenapa ustaz? Okey, kita tidak. Okey, nampak dah. Nampak dah. Okey dah. Beres. Nampak dah. Tak nampak salah ustaz. Belum nampak. Nampak salah. Belum. Belum lagi, belum lagi. Masuk dah. Okey dah. Okey, kejap. Belum share lagi. Share screen. Okey. Okey, sorry. Okey. Tengok. Nampak tak, Jamie? Nampak? Nampak. Okey. Membaca tadi, baca. Okey. M-E-M di awal ni, Uzaimi jangan ambil cara dia. Sebab dia bukan kata asal. Apabila dia ada imbuhan di awal, Uzaimi jangan ambil cara dia. Buat tak tahu je. Yang penting sekali dia ada AA di akhir. Okey. Huruf konsonan terakhir mana Uzaimi? C, Ustaz. C. Dalam C ni ada tak dalam D, R, A, W, N, G, 5 huruf ni? Tak ada, Ustaz. Kalau tak ada, jawapan dia, tidak ada huruf alih di akhirnya. Jadi Uzaimi jangan buat huruf alih. Jadi kita baca ba alih ba ca saja. Men tu bukan kata asal. Jadi men dia berada di awal, Uzaimi jangan buat pening. Biar dia. Cuma bila dia berlaku di awal, imbuhan di awal, Uzaimi masukkan saja. Tak perlu kosek gapo-gapo di akhir. Membaca. Boleh faham? Ustaz. Okey, soal lagi. Boleh soal lagi? Boleh, Ustaz. Okey. Cuba baca belakang ni bunyi apa. AA kan? AA. AA. Baik, mana huruf konsonan terakhir? N. Okey. Cuba Suzaimi tutup mata. Tutup dah. Tutup dah mata. Okey. Cuba sebut ke ustaz 5 huruf ustaz ayat tadi. Huruf ke apa? Huruf D. D. Lagi? R. R. Lagi? L. L. Lagi? W. W. N. N. G. Mula balik. Cuba tengok semula. 1, 2, 3. D. D, R, L, L, Y, N, G. W. W. Tinggal, Ustaz. Okay, mula. D, R. D, R. R. L, L. W, N, G. Ada huruf N? Ada, Ustaz. Mana huruf N? Ini NG bukan N. Tak ada. Jadi kalau tak ada, belakang dia ada alih ke ada? Tak ada. Tak ada lah. Jadi kita je karo alih N. Mana boleh karo alih N? Apa? Karo alih nu lah. Lucu Zemi dia. Zemi ni boleh jadi peceramah esok ni. Sebab dia awak lucu. Awak lucu. Boleh jadi peceramah esok ni. Boleh peceramah motivasi. Hati besar esok. Okay? Peceramah motivasi. Zemi ngapa Quran? Habis tahun ni masuk maktafi ngapa Quran? Biar ingat ayat Quran. Esok. Bila di pada masa esok. Zemi boleh bagi syafaat kepada ibu dan ayah. Ibu ratu hatiku. Ayah.
ayahku lah. Tak ingat ke apa tak? Kalau ibu, ratu hatiku. Kalau ayah, ayahku. Tak tak ingat nak kan ada lagu dia. Ayah. Dia. Ha. Ya, kalau ibu, ratu hatiku. Ibu, kalau ratuku. Kalau ayah, ratumu. Ha, okey. Susah masalah. Okey, sekarang ustaz nak praktik hak Uzaimi pehe, boleh? Boleh ustaz. Okey. Uzaimi dia berapa? Ya, pak ustaz. Cepat. Ah ha, bagus cepat. Ustaz buka buku cepat. Nak tengok buku cepat deh. Okey ustaz. Ha, okey. Ustaz bukan nak soal banyak-banyak. Okey Uzaimi. Ustaz, ada ustaz awak pula ni. Yang volunteer nak jawablah ustaz. Ah ha, siapa nak jawab? Ah saya buka mic dia eh. Siapa dia tu? Siapa dia? Danish Hakim. Okey, Danish Hakim. Ah buka. Ah. Danish Hakim ada? Ada. Tak ada pula. Okey, Danish. Tengok ustaz awak depan dah. Ya. Okey. M M Assalamualaikum. And, waalaikumsalam. Okey. Tengok depan Dennis. Dennis kalau mana? Aku berkira dua. Okey, Dennis tengok Dennis. Dennis dah je. Dah je berapa? Dah lima. Dah je lima. Comel je lima dah. Okey. Tahun ni nak presa UPKK. UPKK betul? Okey, Dennis tengok. Cuba rayak ke ustaz. Gapo bunyi belakang tu ustaz garis tu? Aa kan? Bunyi aa kan? Betul? Ah. Okey, mana huruf konsonan mana huruf konsonan terakhir? G. D. Ingat lima huruf tadi. Huruf apa? D R A W N G. Ulang balik. D R L L-W-N-G. Ada ada huruf tu? Ada ada huruf G dalam D-R-A-W-N-G. Ada ke tak? Ada. Ada? Mana ada? Tengok malik. D. Ada ke malik? R-A-W-N-G. Ini huruf nga. Bukan huruf G. Ada ada tak huruf G? Ada tak? Ada. Ada ke tak huruf G? Tak ada. Ha. Tak ada? Jadi bila tak ada, belakang dia ada lagi ke tak? Ha, raya. Ha, cepat. Ha, jangan suka tak kuat ketuk. Tak ada. Jadi eh, belakang tak ada bubuh halik. Ha, kita pun jaman. Ja. Gak alih ke gak saja, ha, Dennis? Ka. Gak saja. Gak saja. Ha, peh dah. Peh dah. Okey, ustaz nak teh yang ada jenis mu awak. Okey, Dennis tengok. Okey, Dennis. Hak ustaz awak bulat ni. Cuba tengok balik ustaz awak bulat ni. Ha, tak ada buku tu. Kenapa ada ustaz buku? Buat bulat. Okey, mana perkataan? Dia ni cuba cari mana perkataan belakang dia bunyi AA. Bawa. Belakang dia bunyi ha membawa. Meni perkataan imbuhan, huruf imbuhan. Baik. Dan ni, mana huruf konsonan terakhir? W. Ha. W. Ada kodok dalam lima huruf W? D, R, L. Ada kodok dalam tadi? Ada tak W dalam ni? Ada. Kalau ada, jawapan dia ke apa? Kalau ada. Ada tak alif belakang? Tak ada. Balik apa tu? Balik ada, tu. Ustaz. Ada lah sebab ada W. Kalau ada huruf D, ataupun R, ataupun L, atau W, atau NG, belakang dia kena bubuh alih. Faham? Faham tak, Dani? Ada apa-apa, Dani? Faham tak, Dani?
Silahlah. Okey. Sekali lagi dia ni. Kau nak orang lain pula jawab. Okey, ustaz tanya orang lain pula boleh. Boleh. Ada ada ustaz orang lain Nurin Balkis. Okey, bu buka Nurin Balkis. Ah, ayah lain cucuk dulu. Okey, Nurin Balkis. Ada? Sekejap. Okey. Ada ustaz. Okey, Nurin sekolah mana? Nah, Nurin sekolah mana? Sekolah Kubah Golok. Kubah Golok? Oh, banyak golok. Banyak golok sekolah awak. Ada banyak golok tak? Golok banyak. Atik tengok Nurin. Nama Nurin tak? Tahu. Nama apa ni? Nama Nurin Balkis. Okey, Nurin Balkis. Nurin Balkis. Mana perkataan yang ada AA belakang? Ada dah. Nah, duduk dia lah lain. Ha, sudah. Ha. Nah. Ustaz Karim. Nah, cuba baca. Ha, Ustaz Karim tu. Master. Okey. MA baca apa? Ma, kita bubuh alih dulu. Baik, cuba cari mana huruf konsonan terakhir. M ke S? Huruf terakhir sekali huruf S. Ada huruf S dalam ni. Ada huruf S. Huruf ustaz bula ni. Tak ada. Kalau tak ada dalam tu maka belakang dia agak-agak ada lagi ke tak? Tak ada. Tak ada. Pandai. Tak ada. Ha. Kalau ada cakelak, ustaz bila cakelak ada sebutin. Ha. Pandai. Okey. Sekarang ustaz nak ajar ilmu bawah tu pula. Okey. Cuma buka buku daripada bawah. Ada masa lagi 7 minit. Okey. Semua tengok. Okey. Semua tengok. Ada lagi tak orang nak jawab? Ada lagi orang nak jawab? Munajat boleh? Okey, munajat boleh? Ha. Ada munajat yang mulai? Ada? Nah, buka munajat. Okey, buka dah. Okey, munajat sekolah mana? Munajat sekolah mana? Kau tak dengar? Ha, munajat sekolah mana munajat? Dia dengar tu tapi dia mute balik. Tak saya kot. Tak saya orang lain. Ha, siapa dia nak? Munajat ke ke mulai ke ikut lah. Ha, pangkat. Ha, siapa nak cuba? Nak ustaz. Okey. Ha, sorry. Nama apa? Nama. Ha. Boleh. Nama apa? Ha, sebut nama. Ha, bukalah mak tu. Ustaz nak tanya ni. Ha, buka. Naufal ada Naufal. Okey, Naufal bin Jabba. Ha, tadi siapa dia kata dia nak tadi? Saya ambil nama yang dekat chat nak cakap nak jawab. Ha, kita ambil nama dia. Ha, Naufal. Okey, buka Naufal. Ha, Naufal. Naufal? Ha, cepat. Ya, okay, saya. Okey. Nama Nova ke? Ya. Ya, sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Tapang. Ah, Tapang. Okey. Cuba Nova cari. Nah, kawasan yang ustaz awak bulat dalam warna biru ni. Jumpa tak? Nampak tak? Nampak? Jumpa. Okay. Mana perkataan yang ada AA di akhir? Kepada. Okey, satu kepada. Ha, yang kedua? Para. Baik. Cuba buka buku semula. Okey. Cuba buka nota kita. Ya. Buka nota IM Jawi. Ya. Okey, nampak dah warna kuning tu?
Nampak. Ha, ejaan tadi kita tak boleh kosek dia. Walaupun dia bunyi AA, tengok. Pada. Dia eja pada dengan da. Kita tak boleh kosek dia. Daripada walaupun ada AA, kita tak boleh kosek dia. Dia ejaan dia saja. Kepada walaupun ada AA, kita tak boleh kosek dia. Dia ejaan dia saja. Kita kena ingat ni. Ha, ada 24. Okey, boleh? Boleh. Ha, jadi kepada eja dia kepada. Sekarang kita tengok para. Nah, okey. Nama kamu tadi tak ingatlah. Naufal. Okey, Naufal. Bila kita baca para, dia bunyi akhir dia AA, betul? Ya. Yeah. Okey, mana huruf konsonan yang terakhir? Ar. Ah, huruf ar. Ada tak huruf ar dalam 5 huruf? Tak ada. Ah, tengok mana buku. Tengok mana buku ada, tu. Ada, ada. Ah, ada. Kalau ada huruf ar, belakang dia kena berapa kau ada alih? Ada alih. Pak Panda, Pak Alih, Roh Alih. Oh, bisa nampak. Dah jumpa apa dah? 5. Dah jumpa 5. Tahun ni PSU PKK, biar boleh A jawi. Boleh? InsyaAllah. Ha, InsyaAllah. Okey, nak jawab lagi ke tak sih? Dah. Okey, Ustaz, okay, Muiz. Okey, Mukhlis. Muiz, Muiz. Okey, Muiz. Ada Muiz? Tak sih pula. Ustaz. Okey, Muiz. Muiz Musta. Ya, Ustaz. Okey, ada. Ah, Muiz. Ya. Cuba cari dalam hak Ustaz awak merah ni. Hmm? Mana perkataan yang ada AA? Masa. Masa. Okey, ma. Okey, mana huruf konsonan terakhir? S. Ah, huruf S. Ada huruf S. Ada tak dalam D-R-L-W-N-G? Tak ada, Ustaz. Kalau tak ada, huruf A di akhir ni ada ke tidak alif? Tak ada. Tak ada. Bisa dia. Pehel lah tu. Ah, bisa dia. Ah, so lagi. So lagi. Tengok. Ah. Ada tak dalam ni? AA. Cara. Cara. Satu. Nombor dua. Lama. Lama. Siapa bunyi ke belakang tu? Kakak ke? Okey. Ada dua perkataan. Okey. Ustaz waktu biasa cara. Okey. Tengok Muiz. Okey. Mana huruf konsonan terakhir? Ar. Ar. Ada tak huruf ar dalam D-R-A-W-N-G? Ada. Ah, maka di akhirnya ada tak alih? Ada, Ustaz. Pandai Muiz. Cara. Okey. Tengok lama. Mana huruf konsonan terakhir? M. Ada ada huruf M dalam D-R-L-W-N-G? Tak ada. Tak ada? Maka belakang dia? Tak ada A. Tak ada alih. Lam alih mi. Peh? Baik, Ustaz. Ha, ni suka tak tahun ni. Okey, so lagi. Boleh so lagi? Boleh so lagi, Muiz? Boleh, Ustaz. Okey. Cuba cari dalam ni mana AA? Ha? Hanya. Hanya. Mana huruf konsonan terakhir? NY. NY ada tak dalam D-R-A-W-N-G? Tak ada. Tak ada. Maka di akhirnya? Tak ada alif. Ada alif? Dia tak ada. Tak ada alif. Tak ada alif. Jadi kita ada ha alifnya. Okey. Cuba baca ha ustaz awak bulat ni ke apa ni? Kita. Cuba buka. Cuba buka. Nota, I am Jawi. Tengok warna kuning. Tengok warna kuning. Ada tak kita? Ada, Ustaz. Ha, ini aja tadi si, kita tak boleh pandai-pandai aja. Kita kena ikut kata dia, kayata saja. Jadi kita aja, kita kayata, kita. Boleh? Boleh, Ustaz. Ha, okey. Boleh. Okey, ada ada orang lain nak nak jawab ke tak? Zaidatul Hanan. Okey, buka mic. Okey, boleh. Ada ya. Zaidatul Hanan? Okey, buka mic. Saya. Okey. Okey. Hak bulat ustaz awak ada masjid ni? Hanan?
Hanan, ha? Boleh Hanan. Okey. Cuba cari barisan pertama. Perkataan yang ada AA. AA secara. Okey, pandai. Secara. Okey. Se ni imbuhan, tak penting. Sebab dia berada di awal. Mana huruf konsonan terakhir? R. Ada tak huruf A dalam D, R, A, W, N, J? Ada. Ada. Maka di akhirnya ada atau tidak? Ada. Kalau orang tanya, walaupun jawab betul, orang tanya, Ustaz, hukum gapo kita jawab? Kita pun jawab, hukum AA. Malam ni Ustaz hanya ada hukum AA sahaja. Jadi hukum AA ada dua ejaan dia. Kalau ada DRLG, kita berbalik. Kalau tak ada DRLG, kita terbalik. Baik, tengok barisan kedua. Ada tak AA? Ada. Mana? Sebagaimana. Sebagaimana? Jangan cara sebagai tu. Cara mana je? Bagi. Mana huruf konsonan terakhir? N. N. Ada tak huruf N dalam DR? Ada. Ada belakang dia apa? Potong. Tak ada ah? Alif. Alif. Baik. Ustaz nak tanya lagu ni. Lagu. Ustaz nak ambil lagu dah. Lagu. Bukan Ustaz nak nyanyi. Ustaz tak pandai. So, apa kata gelur. Mana sedap. Okey. Ada tak bunyi AA lagu? Tak ada. Kalau tak ada, nama kamu tadi? Hanan. Hanan. Jadi kalau tak ada AA, je ikut huruf. Lam alik kawah. Dia okay. Jadi esoknya lasik. Okey lagi. Tengok. Ustaz buat. Bagi. Ada tak AA? Tak ada. Tak ada dia bukan hukum. Jiwa. Tak dia ada AA tak? Tak ada. Tak ada. Dia tak kena hukum ni sebab dia tak bersalah. Kecuali dia bersalah. Nah, dia curi es krim. Ha, tak? Okey. Barisan ketiga ni ada ke tak? Ada. Mana? Kerana. Kerana. Mana? Dia bunyi ke apa belakang? Bunyi A? A. A, A. Rana. Mana huruf konsonan terakhir? N. Ada tak huruf N dalam DRLWNG? Ada, Ustaz. Kalau tak ada belakang dia, kita buat alih ke tak? Tak ada. Tak ada. Pandai. Jadi kalau tanya hukum apa? Hukum A? A. Hukum A, A. Boleh dah? Faham dah? Faham, Ustaz. Pandai. Ustaz presi dalam malam ni. Ayat, siapa boleh buat ayat? Tak ada alih, tak ada alih. Tadi kita pening betul tadi mula-mula dia kan? Kita tahu dia ada lagi tidak tak? Betul? Okey. Siapa lagi nak cuba? Muhammad siapa Azim. Okey. Muhammad Azim buka. Ada tak Muhammad Azim? Ya. Okey. Tengok. Dah jumpa Muhammad Azim? Saya dah ajak 5. Okey, Ustaz buka buku darjah 5. Ustaz buka buku darjah 5. Okey. Ini baru belajar di sekolah. Ada istiadat perkahwinan orang Melayu. Orang Melayu tertinggal. Betul? Belajar dah? Awak belajar dah di sekolah? Tak lagi. Tak lagi? Ini belajar dah sepatutnya. Okey, tengok. Barisan pertama. Okey, barisan pertama. Ada tak perkataan yang ada AA? Ada kan? Tak ada. Barisan kedua? Tak ada. Barisan ketiga? Tak ada. Barisan keempat? Tak ada. Barisan kelima? Tak ada. Okey. Cuba tengok awak usah garis. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak? Ada AA kan? A. Okey. Mana huruf konsonan yang terakhir? W. W. Kalau ada W, dia huruf A di akhir tu ada alif ke tidak? Ada alif. Ada alif. Pandai. Jadi awak pun membawa bubu di hukum AA. Tulis sini membawa. Ini buku ustaz ni ustaz awak. Tahun 5. Dengan kawan-kawan.
Okey, nampak dah boleh pakai? Boleh. Okay. Satu lagi. Pak Ustaz Gari ni. Baca apa? Hanya. Okey, mula-mula kita baca A, H betul? Betul. Yang dua kita bacanya A juga kan? Mana huruf konsonan terakhir? NY. NY. Huruf NY ada dah ada D, R, A, W, N, G? Tak ada. Tak ada, maka belakang dia ada alih atau tak ada? Tak ada, ada. Kita pun tulis hanya di dalam peta hukum. Pihak ada? Pihak. Okey. Ada soalan lagi nak tanya? Sebab kita nak habis dah. Nak pukul 10 dah. Last Ustaz, Nur Arina. Budak okay, Medina. Nama apa? Nur Arina. Okey, Nur Arina tengok. Okey, Ustaz buka. Apa? Buka dah? Buka dah Arina? Ada tak? Ada. Okey, cuba dah. Tengok. Cuba tengok. Mana hukum AA? Baris saya bawah ni. Sama. Sama, satu. Lagi? Ada. Tengok molek ada ni. Tengok molek ada ni. Oh, nama biru tu. Nama kuning tu. Muka surat kuning tu. Warna kuning tu ada. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Ni nama 15 ni nama rima. Ada tak nama 15 tu? Ada, ada, ada. Ini ejaan tradi? Sana. Tradi? Sana. Di sana? Ejaan tradisi. Kenapa ejaan tradisi ni? Ejaan lama. Ejaan lama. Zabar dulu. Okey, kita tengok nota. Okey. Seterusnya ke apa lagi? Surga ada surga? AA? Ada. Ada AA kan nak surga? Ya ada A saja. Depan tak ada. Ya ada belakang saja. Tak sih? Okey. Bila tengok nota, warna kuning, surga ada tak surga? Ada. Ini ejaan tradisi. Kita tak lewat pandai-pandai. Ada 24. Jadi nama apa awak ni? Nama apa? Arina. Jadi kena ingat 24 ni. Tepek di dinding tu kena ingat 25 ni. Okey, tengok nota. Okey. Neraka ni hukum ke belakang ni? Ada ni bukan dia cari isi betul. Okey, sekarang kita buat topik 2. Sama dengan neraka. Nak masuk surga ke nak masuk neraka? Neraka. Nak masuk neraka? Surga. Mana surga lah. Mana orang nak masuk neraka. Jadi nak masuk neraka, kena jangan tinggal sembahyang. Kena taat kepada ibu. Muka kita di rumah hari ini, jaga hati ibu. Tu belajar pun. Tolong ibu. Belajar-belajar juga. Kena tolong ibu. Tu dah. Sebab ibu yang mengandung 9 bulan kandung. Bawa 9 bulan. Cuba awak bubuh air dalam belu. Awak tak boleh perut awak tu. Boleh jaga tak belon tu sampai 10 hari? Boleh ke tak? Tak boleh. Pergi sekolah. Pergi sekolah naik. Naik tangga sekolah tu. Lepas jatuh pecah. Tapi mak kita boleh kandung 9 bulan. Kena ingat jasa mak kita tu. 9 bulan dia boleh jaga kita. Dalam perut. Okey, tengok. Nurin. Nurin tak? Nama apa ni? Arina. Okey, Arina. Mana huruf konsonan terakhir? M. M. Ada tak huruf M dalam 12 huruf? Dan 5 huruf? Tak ada. Tak ada. Potong dulu sekejap. Okey. Neraka bunyi AA belakang tu. Mana huruf konsonan terakhir? K. K. Ada tak huruf K dalam D-R-A-W-N-G? Tak ada. Tak ada. Maka di akhirnya ada ke tak huruf? Tak ada. Okey, depan ni ipepe. Dia tak boleh berhuruf. Jadi kita pun aja sama. Jadi kalau kita tanya hukum apa? Hukum AA. Neraka ni hukum apa? Hukum AA. Nak tahu ada lagi ke tak? Tengok huruf konsonan yang terakhir. Boleh buka nota tu. Lepas ni baca deh. Konsonan terakhir. Ada kodok di AWNG. Maka kalau ada kita berbalik.
Kalau tak ada, kita tak bubuh alif. Pair kau ada Arina? Hmm. Nah, boleh rasa betul tak? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Boleh? Nah. Sebelum belajar dengan ustaz ni, agak-agak pandai kau ada AA ni. Tak ada sangat. Nah, malam ni boleh ilmu, betul? Hmm. Nah, ada lagi tu. Ada lagi kita tak belajar lagi. Pak hukum lagi ni. Ha, ni baru sah hukum baru malam ni. Jadi lepas ni kena belajar lagi. Pak hukum lagi ada. Hukum kagah. Hukum aha. Hukum ewa dan tiga sukata. Yang lain semua adalah ejaan lazim. Belajar lima ni, hak lain automatik mudah. Hak warna kuning ni tak payah belajar. Warna kuning ni tradisi. Dia ejaan dia. Kita kena beringat sikit lah. Sebab tu ustaz warna kuning. Apa maksud warna kuning ni? Warna kuning ni bila kita pergi ke traffic light. Okay. Ustaz buat dua mana dah. Bila kita pergi ke traffic light, dia ada warna merah. Okay, ustaz buka buku ustaz. Warna, ada warna kad dah. Ada kad traffic light. Tengok. Ada kad traffic light. Tengok. Ha, ni traffic light. Ustaz ni. Nah, kenapa ada traffic light tu Arina? Kenapa ada Arina? Ada orang yang kata. Masih dia. Saya tadi mute dia balik. Okey, buka. Kau saya tak dengar. Okey, buka dah. Okey. Okey, nampak. Kenapa? Kalau kita pergi di traffic light, ini tayar ni. Tayar dia bila nampak warna merah, tayar tu gerak ke tak? Tak. Tak, mana huruf tu tak boleh sambung. Ustaz ajar budak. Jangan sambung. Okay. Warna kuning ni warna ke apa? Berhati-hati. Hati. Warna hijau? Laju. Kecoh, tayar gerak, betul? Betul. Mana huruf tu boleh sambung. Jadi kalau warna kuning dah lekat tadi, warna kuning ni kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Warna hijau ni boleh jalan. Apa maksud boleh jalan? Semua huruf ada padanannya. Semua huruf ada huruf padanannya. Kecuali A dengan E. Tapi warna merah ni memang kena belajar sungguh-sungguh. Kena berhenti sungguh-sungguh. Tak boleh lama-lama. Tak boleh belajar banyak-banyak. Kena belajar soso. Jadi malam ni ustaz ajar hanya ukur AA baru. Tapi awak boleh dah. Bila ustaz buka cerita ni, awak boleh cari dah AA. Mana awak pandai? Boleh buka dah cerita dah. Ustaz buka, awak boleh jawab. Jadi makna alhamdulillah awak dah faham. Okey? Dia ada soal lagi belakang tu. Belakang dia kat dia tu ustaz tak bagilah. Belakang dia tu ni buka ustaz ni. Ini hak depan. Belakang dia ustaz buka. Semua ada imbuhan. Dan ni belakang. Lain jauh tengok I am Jawi. Satu Malaysia. Jawi. Jadi setakat tu dulu, ustaz minta maaf banyak. Kalau siapa-siapa nak hubungi ustaz, boleh ambil nombor telefon 013 okey 833 4223 4223. Tahu nama apa? Tahu tree tu? Dah. 113-833-4223. Nama ustaz, I am Jawi. Okay. Takat tu dulu untuk malam ni. Ustaz minta maaf banyak. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah tu daripada diri ustaz sendiri. Minta maaf tadi, api elektrik putus. Lain ustaz tak putus. Api elektrik putus, dia putus habis lain. Jadi, pada siapa-siapa nak tanya ustaz pasal Jawi, boleh WhatsApp ke ustaz dengan nombor ni. Boleh tanya Jawi. Sekian dulu. Ustaz minta maaf. Dan ustaz serahkan kepada pengurusi majlis ustaz Nazri. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mansur bin Muhammad, Guru Pendidikan Islam SK Tualang Tinggi, di atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat itu tadi. Adik-adik semua, kekal bersama dengan kita sehingga ke akhirnya.
Alright, untuk akhir sebagai akhirnya memberkati lagi majlis kita, ilmu kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Okay, boleh kita standby baca doa? Angkat tangan semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikamiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pertaruhkan kepadamu apa yang telah kami ajarkan kepada kami. Maka kembalikanlah semula kepada kami, ya Allah, jika kami memerlukannya. Dan janganlah engkau buat kami melupainya. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, berkatilah usaha-usaha kami, ya Allah, dalam menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini, kami menjadi anak-anak yang cemerlang terbilang, yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kepribadian. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna amin taqabbalallahu minna wa minkum. Alright, perhatian kepada murid-murid semua, sekarang ini pergi ke bahagian chat dan jangan lupa untuk mengisi link kehadiran. Okay, link kehadiran dan juga link Padlet, iaitu untuk maklum balas. Okay, murid-murid semua dipersilakan untuk sekali lagi untuk pergi ke bahagian chat dan juga jangan lupa untuk mengisi link kehadiran yang telah berada di ruangan chat sekarang ini dan juga link Padlet untuk maklum balas. Dan untuk itu, saya mewakili daripada unit program Awan Ilmu Kecemerlangan Berterusan Anjuran Muafakat Guru Cemerlang Kelantan dengan kerjasama Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Dan saya dikhabari ataupun dimaklumi bahawa hampir 1,000 orang bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, jutaan terima kasih lagi sekali. Mudah-mudahan semua daripada anggota kita yang menyaksikan ataupun yang mengikuti program daripada Ustaz Mansur ini diberi ilmu dan diberi input yang cukup baik untuk kita melaksanakan dalam PDP Jawi ini. Dan insyaAllah kalau sekiranya ada apa-apa masalah, boleh terus pergi ke channel kita pada hari ini, iaitu program Awan Biru. Program Awan Biru. Program Awan Biru, maafkan saya. Adik-adik boleh berkongsi ataupun melihat aktiviti terkini. Dan jangan lupa pada minggu depan kita ada lagi perkongsian kita, program Awan Ilmu Kecemerlangan Berterusan, iaitu mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Dan penceramahnya yang cukup menarik dan pastinya akan memberi satu input yang cukup baik kepada adik-adik semua yang berada di luar sana. Baiklah, lagi sekali saya minta adik-adik jangan lupa untuk membuka ruangan chat untuk sama-sama mengisi link kehadiran dan juga link Padlet untuk maklum balas. Sekiranya ada apa-apa komen, sekiranya ada apa-apa saranan, boleh maklumkan kepada kami. InsyaAllah sekiranya kami ada kekurangan, kita akan menambah baik untuk program yang seterusnya. Dan sekiranya ada cadangan yang boleh memberikan kami improve ataupun membolehkan kami untuk meneruskan lagi program ini dengan baik, maka berikanlah, kami alu-alukan. Baiklah, dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya adik-adik yang masih lagi bersama dengan kita, jangan lupa untuk membuka ruangan chat untuk sama-sama kita mengisi link kehadiran kita pada malam ini.
dan juga link Padlet untuk maklum balas ya. Assalamualaikum.